Samir Syamsuddin adalah pemain simpanan. Walau lagi telah berlaku salah faham. Oh, cantik. Seorang pelepas gulung Aiman Mustaqim juga dengan kaki kiri. Pasan yang terkena kepada belakang Haris. Mata yang belum berganjak untuk Bombo. Satu lagi tampanan yang kemas kali ini dilakukan oleh Zaim pula. Kena jaring terlebih dahulu. Terkena kepada belakang Zaim. Libasan yang dilakukan oleh Haris Hakimi itu. Jauh sedikit. Tapi clearance saja dapat dia dilakukan oleh Jeffrey. Namun begitu. Tampanan yang berhasil akhirnya dari Haris Hakimi. Ini sepatutnya adalah mata mudah, tetapi betul-betul di hujung kaki Haris. Berjaya ataupun tidak, mudah untuk Aiman Mustaqim. Berjaya mematikannya bagi Bombo memenangi game yang pertama. Mudah dengan kaki kiri diambil. Oh, cantik pada Jeffrey yang menanti di tengah. Kedudukan yang tepat Jeffrey Ahmad. Oh, cantik blocking itu. Disahkan juga oleh saudara Farisal Rosli. Naikkan bola jauh. Cantik. Bahaya di situ, dimatikan. Dia tunggu tepat pada posisinya untuk melakukan tackling. Keluar jauh dari Zaim. Ruginya Musyadiq akan bersama-sama dengan Zaim pula. Kesilapan dilakukan dan peluang untuk Selangor di sini. Berjaya dimatikan untuk kedudukan 16-11. Satu lagi mata yang penting. Game yang pertama. Peluang untuk Selangor mematikan perlawanan ini. Menghirit perlawanan double sini ke rubber game. Pemain tidak kosong. Mana dimulakan pada game yang kedua ini. Mata yang pertama untuk Selangor. Naikkan tinggi. Oh, cantik. Makan ke belakang, kelang kabut jadinya regu Bomba. Libasan daripada Aiman Musyadiq. Balas dengan teknik batik oleh Jeffrey Ahmad. Enam. Sara diri. Oh, bahaya. Ada bola masuk ke dalam gelanggang ketika ini. Aiman Musyadiq pula yang melepaskan peluang menerusi libasan yang keluar. Selangor amat memerlukan kemenangan dalam pertarungan ini. Yang kita lihat di situ adalah peluang selepas tampanannya tadi. Untuk Selangor. Oh, tapakan baik dari Zaim Zamri di situ. Dia dapat gelanggang. Sekali, tapi dapat
diselamatkan oleh Syahrin. Syahrin Samir tindak baik. Lepas pula. Perebutan berlaku. Peluang sini untuk Selangor. Tampanan keluar. ...21-12 kemenangan kepada Selangor pada game penentuan selepas kalah pada game yang pertama 19-21. Dan kemudiannya mereka bangkit